Ya sahabat Mangku Cakra Channel, kita lihat itu malam ini malam Jumat dengan posisi bulan, suasana gelap dipenuhi dengan belukar. Ya sahabat Mangku Cakra Channel, ini tutorial cara apa nangkep burung. Menangkap burung malam dengan menggunakan lem. Kita lihat ini panjang balahnya. Kebetulan ini di atas ini ada burung perkutut pemirsa. Nanti kita lihat pemirsa. Kita lihat pemirsa caranya. Ini dikasih lim. Limnya aja lim gajah pemirsa. Gimana nanti burung enggak lengket. Limnya aja lim gajah. Ini lingkar gen ini terbiasa kadang-kadang burung hantu juga di lim juga. Jadi narok limnya di sini. Tinggal rezeki atau enggak. Tinggal rezeki atau enggak. Kalau enggak rezeki berarti terbang dia. Terbang. Sebabnya tinggi amat. Waduh. Kita naik terbang. Gak naik, gak nyampe. Gak nyampe gimana? Waduh. Nah, gini caranya. Oh, gitu pemirsa. Jadi di puntir-puntir gitu. Dan ini sekitar pukul 1 malam pemirsa. Itu biasanya harga perkutut berapa kalau dijual? Ya, saat ini. Kalau saat ini ya mahal juga. Lumayan ya, bisa tuker Avanza kira-kira. Kira-kira ya bisa. Lah kalau perkututnya dia bisa bicara ya jelas mahal. Apalagi dia bisa berbicara. Oke bos. Wah. Sitip gitu. Jadi nanti yang diharapkan itu dia di ini pemirsa, nyangkut di limnya ini. Berarti kalau habis dipikat begini, dijerat begini, nanti bulunya bisa tumbuh lagi. Oh tumbuh lagi. Ini lingkar gini ini matanya jeli pemirsa kalau ngeliat burung. Dia bisa tahu itu daun atau burung. Jadi limnya bisa seperti benang begitu ya. Rezeki ya dapat. Kita lihat pemirsa. Rezeki atau tidak, karena burung ini pemirsa suaranya kenceng sekali, kuat. Dia taruh di sini. Mana? Mana senternya? Oh, kalau di senter terbang. Oh, jadi dianu dulu pemirsa, diletakkan dulu sambil
Ancang-ancang. Ini tingginya sekitar bisa 10 meteran pemirsa. Perlahan-lahan pemirsa. Asal jangan kena kelelawar. Kalau kena kelelawar ya dapatnya kelelawar kita pemirsa. Lingkar geni sedang nyenter pemirsa. Di mana burungnya? Pemirsa bisa lihat tidak? Kalau saya tidak. Tadi kalau nggak salah dari sini kelihatannya. Mungkin kalau terbang kelihatan. Mana. Oh iya, itu pemirsa. Sebentar pemirsa, saya gedein. Kelihatan ya pemirsa. Yang ini nih ya. Oke. Kita lihat sini. Salah. Dari sini. Jelas benar, Dok. Uy, iya, ini dari sini pas. Dari sini pas. Nih. Tuh, pas. Ya, itu. Nih, sini senternya. Nah, tuh. Nih. Nah, pas kan? Pas. Oke. Enggak. Pas kebolongan senter lampian itu? Iya, betul. Kesini ya? Nah ini. Kiri, ya. Kemulungan. Ya, masuk ulungan itu. Oke. Ya, nyender dulu. Kemudian bisa. Iya, betul. Kena pemirsa, kena. Aduh, jatuh pemirsa. Alhamdulillah pemirsa, rezeki. Nah, ini dia pemirsa warangnya. Jadi dia kalau kena ini dia nggak bisa terbang. Nah, ini nanti tunggu lagi pemirsa. Oke. Ya inilah. Malam ini pemirsa mantap bersama Kilingkar Geni. Oke, itu aja pemirsa. Terima kasih. Selamat malam. Bisa diteliti nggak kalau ini burungnya laki apa perempuan? Bisa. Aduh, kok perempuan dan perempuan? Iya. Wah, berarti dia nyari jodoh. Gede benar. Ini berarti habis dimarahin bujunya dia. Bisa lagi kalau udah kayak gini. Aduh. Ini bangsa anaknya juga. Masih anak-anak.
Nah, bisa penangkaran berarti ini kita pemirsa dapat jodoh. Dapat jodoh dia. Oke, itu aja pemirsa. Sahabat Mago Cakra Channel, malam ini rezeki dapat burung perkutut yang bunyinya uketuk ukuk. Ya, itu aja sahabat Mago Cakra Channel malam ini.